Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Toto 77. Kali ini kita akan membahas tentang velg 16 ring 16, lebarnya tuh 9 atau 8, dia mentok atau enggak. Nah, kita langsung tanya sama ownernya nanti ya. Seperti apa sistemnya biar dia enggak mentok, bisa ceper. Ya, buat teman-teman semua yang mau tahu kelanjutan videonya, saksikan terus ya. Ya, ketemu lagi si owner mobil Kijang Ceper velg ring 16. Nah, ini Den, mau tanya nih Den. Ya. Kenalin dulu nih, namanya si. Iya. Halo, ya nama saya Raden Om. Raden. Ya, dari KSC Tangerang Raya. Ini banyak penonton yang nanya pakai velg ring 16 biar nggak mentok itu gimana Den? Gitu harusnya nih velgnya. Kalau velg belakang biasanya sih ya yang kendala di mentok itu biasanya tergantung add-nya ya. Oh, tergantung? Tergantung add-nya bos. Oh gitu. Tergantung add-nya. Nah, terus? Biasanya sih standar add itu macam-macam ya, banyak ya semakin. Tapi kalau untuk lebar kayak saya nih belakang pakai 9. 9 in lebar 9, jadi mau nggak mau kalau saya supaya nggak mentok ini fendernya dicoak ini. Oh, fender ya, ini atasnya bagian bodinya pun ikut dicoak ya, platnya. Karena kalau nggak ini ya dibantu juga sama ban donat. Oh, gitu. Kalau bannya pakai rata pasti walaupun dicoak pun nggak akan bisa. Jadi makanya posisi bannya pun donat, jadi posisi ban tuh miring, dibantu lagi ya harus coak fender. Oh, jadi gitu. Kalau biar nggak mentok misalnya pakai ring 16 gimana Den, biar nggak mentok, misalnya nggak mentok nih apa lebar harus 7,5 atau 8? Ya, kalau lebar untuk lebar 7,5 itu sih aman, tanpa coak fender itu biasanya sih aman. Itu biasanya velg-velg yang racing look itu yang lebar-lebar 7,5 atau 7 itu tanpa coak fender plat itu bisa langsung PNP itu. Oh, bisa langsung PNP, langsung ya, pasang gitu. Langsung ya, pasang gitu. Jadi kalau yang lebih lebar lagi sama apa tadi? Ya, add-nya. Lebarnya keluar gitu biar kelihatan, karena celong itu biasanya identiknya sama keluar dia. Makanya mau enggak mau kalau celong itu biasanya ya harusnya dicelupin ya, mau enggak mau kita harus konsekuensinya ya kita harus coak fender. Oh, ya begitulah itu. Namanya minus plus minus tuh ya, ya. Oh, ada lah untuk itu harus dicoak gitu. Nah, ini guys, di sini nih guys. Ini harus dicoak nih. Jadi apa sih? Dia ada body ini, ada body lebihnya lebihnya dicoak di sini. Sama fender plastiknya ini juga, fendernya nih harus dicoak. Oh, plastiknya juga nih. Plastiknya ya, juga. Itu sih aman sih dari semua juga itu maksudnya. Banyak juga yang diklaim tapi itu resikonya biasanya ngantong air, malah biasanya malah jadi karatan. Mendingan sih dicoak aja, dia aman kok, ketutup sama fender juga kalau untuk gitu. Grand jadi masih kelihatan keren ya Den? Masih kelihatan keren walaupun gitu. Nah, jadi cuma gitu aja Den, jadi nggak terlalu susah ya? Nggak terlalu susah, dia paling kalau mainan Rexel. Kalau untuk lebar segini kita masih bisa Rexel, tapi kalau nyelup habis kita coak sasis itu biasanya ngerol body juga. Oh gitu. Ya, karena kan lebar terlalu lebar nih 9. Oh, ini 9 ya, Den? 9 ini. Oh, bukan 8 ini malah. Bukan 8 ini pakainya 9. Makanya kalau cuma Rexel kayak gini buat ceper harian ya paling bobok fender aja sedikit aja sih. Fender sedikit tadi ya. Fender sedikit tadi itu aja. Nah, jadi gitu teman-teman semua nih. Jadi kalau mau ceper, nah yang tadi Mas Raden bilang itu ya. Gitu, jadi tinggal dipilih aja teman-teman mau lebar 9 atau apa. Nah, gitu teman-teman semua. Jadi gimana caranya biar ceper tetap enak harian, empuk, terus aman. Nah, tadi yang seperti Mas Raden bilang dari IKSC. Gitu ya, buat teman-teman semua segitu aja informasi buat hari ini tentang velg mobilnya. Gitu. Oh iya, buat teman-teman yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum, mohon dibantu subscribe-nya. Semoga video yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman semua. Salam Kijang